Hey guys, assalamualaikum and welcome back to Transfusion. Sebelum aku start pergi ke map-map yang susah ni, let me just No, aku nak customize. Aku boleh tadi customize kat sini. Dia kena pergi ke tempat biasa. Okay, pasal aku customize ni, bagi aku cakap sikit pasal video-video dalam channel aku ni lah. Pasal ada orang complain kat Facebook aku, confirm dia tak confirm kat YouTube, dia akan confirm kat Facebook. Dia orang cakap, where's the Minecraft video? Bukan channel kau ni sepatut jadi Minecraft video sahaja ke? Sebenarnya, yeah and tak. Pasal channel aku ada channel aku, aku boleh buat apa saja yang aku nak. Aku tahu Minecraft adalah paling tinggi dan ada member aku yang lain pula yang buat-buat dengan aku, dia cakap kau sepatutnya fokus ke Minecraft pasal itu paling banyak viewer yang kau dapat. Tapi jawapan aku adalah aku tak sempat nak buat video Minecraft. Dan aku tahu aku cakap banyak kali pasal benda ni. Memang aku tak banyak-banyak masa diperlukan aku keluarkan untuk aku main Minecraft. Aku balik kerja pukul apa, so aku tak sempat. So yeah, let's first kita main map yang hard. Ya, sebelum ni aku ada buat juga dan itu pun ada orang complain juga. Aku nak start balik. Jadi, belakang ni ada something. Masa tu aku dah nampak. Aku nak cuba tengok apa benda yang belakang ni. Masa tu aku cakap, ada orang complain pasal episode sebelum ni. Oh, penguin tu lompat. Kenapa dia lompat? Ada benda ke bawah tu? Macam kosong je. Teruk. Benda tu. Restart dah. Dia orang cakap dia orang tak suka tengok aku macam cat. Lepas tu aku play balik masa aku dah siap buat trick yang susah. Tak faham tu lah. First tadi boleh je sekali. Tak boleh lah. Not again. Okay. So aku episode ni aku cuba untuk record semua benda dan aku cuba edit balik lah. Alamak, siut lah. Tunggu je lah. So aku cuba record semua dan aku cuba edit balik ke rumah. Macam mana pun pada-pada aku dah buat. Yes, dapat. Bunny hop tu satu benda yang buat kejap. Bunny hop tu ada satu benda yang paling susah dan paling benda aku paling tak suka. Dan tangga pun tak suka juga. Ni aku panggilkan dia trick tangga lah. Dia kena jalan sikit, lepas tu dia kena jalan slow-slow dan kita naik atas tu. Tapi masa sampai atas tu kau kena break sikit. So macam lean semua susah. Macam tu. Lompat. Benda-benda macam tu lah bagi aku pening hati. Ini benda senang pun aku tak lepas sikit. Aduh wey. Okay, come on. Sikit. Slow. Okay, wait. No. One more time. No. Lagi sekali. Yeah, dapat. Oh, I see this one. Aku mesti ada tengok video. Benda ni memang betul-betul paling sakit hati gila. Aku rasa siap masa tu aku tak cakap. Aku ingat. Yang ni kau kena turun bawah. Lepas tu kau kena macam buat a small bunny hop up. Macam tu. Baru dia boleh naik atas. Tapi kau tak boleh selaju sangat. Kau tak boleh slow sangat. Kalau laju sangat dia akan jatuh. Slow sangat kau tak boleh naik. Kau kena perfect je. And aku tahu mesti ada orang komen kat bawah macam, kalau kau floor kan benda tu, apa maksudnya macam tekan minyak penuh confirm kau boleh lepas. No, tak boleh. Semua orang dah try buat, tak boleh. Walaupun kena pick viper ke motor-motor lain kan, tak boleh. Dia memang kena buat small body hop ni lah. InsyaAllah. Okay. Tak boleh, memang tak boleh lepas benda ni. Aku patut boleh selamatkan benda tu. Dan ni, ni steep climb biasa, normal. Whoa, save it. Alamak, hang. Shit. Dah okey dah. Ya, macam aku cakap, main kat sisi tak semesti dia lancar juga. dah jumpa dah benda paling aku benci. Yang ni dah tempat yang aku akan cut banyak kali dan kena tengok berapa lama
baru aku siapkan jam ni. Come on. Come on, Jocelyn. Dah 50 volt. Come on. Oh, ya Allah. Dia sebenarnya kena buat bunny hop. Kat ujung-ujung tu kena buat bunny hop. And kalau siapa yang tahu pasal benda ni, ya, aku stres sangat. Kalau siapa tahu benda ni, ni tak ada button bunny hop. Kau kena buat bunny hop sendiri tau. So, itu menambahkan sakit hati dia tu. Ya Allah, dah berapa lama dah aku kat tempat yang sama je dari tadi. Aduh, dah dekat 100 tadi. Itu kan ni. And selalunya kalau YouTuber buat macam ni, dia akan confirm buat match video. Tapi aku tak suka buat match video. Aku lebih suka buat macam, ya, yeah, it's almost like match video tapi aku nak accomplish something. Fault 100. Here we go. Yep. So aku kalau boleh, walaupun di fault itu tak count ke, kalau badan aku dah lepas tu tak kira ke? So macam aku nak buat something yang, ya, aku tak tahu macam boleh buat aku stres, tapi aku nak lepaskan stres tu juga. Oh, come on. Tak lepas juga tu. Jari aku dah terbiasa tekan B untuk apa tu, retry last checkpoint. The 116. And I keep doing the same mistake all over again. Oh, come on. Yes! Yes! Yes, aku lepas. Now, the next step. Lepas ni dah senang aku rasa. Yep. Confirm. Dia selalu ni dalam satu map dia mesti ada. Oops, oops. Alamak. Oops, oops. Salah. Oops, let's try that again. And yeah, selalu dalam satu map tu mesti ada satu map yang susah. Dan aku dah, you serious? Are you freaking serious? Slow. Ni senang, aku dah selalu buat benda ni. Kenapa aku boleh? And yes, dapat. Oh, come on. And yes, finish. The first map is finished. Aduh, Allah, stres ni aku. Semata-mata untuk dapat bronze medal. Bukan ada silver ke, bronze. 135 faults, 6 minutes and 37 seconds. Let's go to the next map. Cold storage. Di mana kau beli makanan yang sejuk. Siapa yang tahu cold storage ni macam 7-Eleven, bukan? Dia macam apalah, tempat-tempat nak beli barang-barang mentah untuk orang-orang US ataupun orang-orang yang suka beli benda mahal kan. So, aku tak tahu kenapa orang Malaysia suka beli barang kat cold storage. Aku tahu ada banyak benda-benda yang macam susah nak dapat. Tapi kadang-kadang dia cakap aku nak beli hot dog kat cold storage. Ada banyak lagi tempat lain untuk beli yang lagi murah daripada cold storage. Entahlah. Ada kuat orang lagi suka kualiti kot. Oh, orang memang sengaja suka beli benda yang mahal-mahal. Yeah. Speaking of mahal, GST, right? Okay, so next map. And we are off. Okay, come on, lompat atas ni. First time aku rasa aku nak guna Pit Viper. Lupa pula cakap ni. Oh, hang lagi. Oh, dah. Ni first time aku guna Pit Viper. Pasal Pit Viper ni, dia memang laju. Tapi dia susah nak control. Minyak dia semua kena betul-betul precise. Tapi kalau siapa yang dah reti guna, semua map-map yang susah tadi aku main tu, kira senang untuk diorang. Come on, ni benda senang sepatutnya. Pit Viper ni terlalu lompat, terlalu tinggi. Nice. No, benda aku lepas. Damn it. Sepatutnya itu lepas. One more time. Up. Lain. Up, tak. And go. Benda aku lepas. Yes. Itu pun jadi juga. And now I have to do another bunny hop. Ya, siapa yang tak tahu main game ni, dia rasa macam dah bunny hop je pun. Kalau game lain ada button bunny hop, you have to do it manually in this one. Kau kena buat really, kau kena up, lepas tu kau kena campak motor kau. Oh, tak ya. Nice, lepas. Yay. Oh god, damn it. Lepas tu slow je. Ah, macam tu. And lepas tu aku break tadi.
And oh ya Allah, lepas ke tu. Yes, lepas. Alamak. Alamak, cepat aku nak di atas tu. Ya Allah, susah dia. And come on. Alamak, ini dah susah tu eh. Satu satu map, satu tempat susah. Ini dia. Bagi aku cuba jap, aku nak tutup mikrofon. Bagi aku cuba lepaskan tempat yang ni. Okay, nice and slow. Nice and slow. Nice and nice and slow. Nice and slow. Dia tak boleh berhenti, dia kena terus. Dia kena terus macam naik atas. Momentum dia kena bawa terus. Come on. Tayar belakang pun. Go! Nice! Hit the checkpoint. Hit the checkpoint. Oh god. Lagi sekali. Bismillah. Tak, kena bunny hop juga. And dap. Aku menyampah kalau motor sangkut macam ni. One more time. And that. And dapat. Yes. Hey. Oh, sepatutnya aku slow ni. Aku kena ada pipe kecil tu. Aku rasa boleh lalu. Yep, boleh lalu. And oh, one more time. P-Viper, kenapa lah kau susah sangat? And go up, and go up, and finish. Pendek pula map tu. Lama. Terlalu pit. Apa dah jadi? Apa yang dah jadi? Aku nak tengok. Ini pendek. 66 falls, 3 minutes and 32 seconds. Aku rasa aku nak buat lagi satu lah. Ya, aku buat lagi satu lah. This will be a third bonus video. Pasal aku nak kena banyak. Aku nampak tu kan, ada banyak benda aku kena banyak medal aku kena kumpul balik untuk pergi ke stage tu seterusnya. So, minggu ni aku buat tiga map. Panjang sikit video pasal aku nak banyak kerja yang kena buat lepas ni. And here we go. Wow, dah start susah. Damn it. Macam dah start susah. Okay. Kena kontrol minyak eh. Tak boleh tekan minyak eh. Okay. Ni senang ni. Oh god damn it. Tak lepas. Alamak. Aku patut boleh savekan tu. And up we go. Up. Patut aku tekan je minyak. Damn it. Terus. 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 Itulah komentari dalam game ni. Terus. Naik. Turun. Siut. Sial lah kau ni. Macam mana. Itu yang carut je. Then go. Yes, 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 dapat. Nice. Yay, holy shit. Macam mana aku nak lepaskan benda ni? Macam mana aku nak lepaskan ni? Alamak. Ini ke tempat paling susah satu map ni? Allah. Come on, come on, come on, come on, boleh naik. Damn it. Op, slow sangat. Op, slow sangat. And come on, come on, come on. Ah, tak boleh. Aku rasa dia kena guna momentum. Jadi dia nak ajar kita momentum ni. Pasal langkah tayar ke bawah, spring terus naik atas macam tu. Oh, 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 yes. Lepas. Oh god, jauhnya. Aku tak tahu tadi tu lucky memang terkena betul-betul. Tapi I will take it. Yang ni lagi susah. So map ni dia nak ajar kita untuk guna momentum. Okay. Okay, faham. Kau cerita balik je ni. Oh kau, yes, yes, yes. Oh no, 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 no. Aduh. Dah okay dah tadi. So betul, aku kena momentum kat tengah-tengah batu ni. Dan aku terus lompat ke depan. Dan mesti kena ada bunny hop juga. And dah tahu trik, just nak ini shit je. And okay, come on, dapat, nice, nice, dapat, 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 nice. Okay, go, 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 go straight. No, minyak kuat sangat. Ya Allah. Okay, come on, one more, one more. Yes, dapat, dapat. No, 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 no. God damn it. Aduh. Yes, yes, dapat, dapat, dapat. No. Kenapa lah susah sangat ni.
Naik je. Kau tinggal kena lompat dan naik je. Come on, come on, no, no. Kena naik atas. Just bunny hop dan naik atas kayu. Macam tu, macam tu. Nice, dapat. Ya Allah, finally. Dah sampai penghujung episod dan penghujung map. Dan aku tak nak main lagi. Jumpa korang kat episod kat datang. Aku balas nak main. Ha, okay, dah. Assalamualaikum.